Iki kan ono filter karbon. Filter karbon iki carane ngepas. Misal iki misal 1 tahun kok minyak tok ngono ya. Iya. Iki kok akeh minyake ndek kene. Nah, iki diputer ke kiri. Nah, ke kiri kan? Ya. Terus iki dilapi nggo tisu, tisu kering. Iya. Terus biasa ndek kene minyak ya, Pak? Iya. Ya minyak iku ditempeli tisu. Terus dijemur. Oh, biar kan, minyaknya nanti ya. Minyaknya kan nempel tisu ya tisu ya tisu kertas ya begini biasanya kan minyak. Nah nek iki pengen ganti pengen tuku di online apa namanya Shopee jenenge BGI Shop. BGI Shop iya. Nah, jangkep itu biasanya ganti itu berapa bulan atau tahun? Tahun. Oh, tahun. Bisa sampai 2-3 tahun. Iki ya khusus filter karbon ya. Ya. Terus itu bersihkannya bareng sama ini? Enggak, ini kan bersihkan lama, Bu, 1 tahun. Oh, bersihkannya. Iya, kalau nah, yang ini 1 bulan sekali. Yang filter filter aluminium ini jenenge. Nah, ini filter karbon. Nah, cara masangnya, ini kan ada lubang-lubang 3 ya. Jadi lubang tengah, lubang tengah sini, sing samping 3 ini 1, 2, 3. Masangnya ya, dipas mesin. Nek gak pas gak bisa masuk ya. Ini pas, ini diputar ke kanan. Pasnya putar ke kanan. Ini ya, wis ngancing. Baru iki filter aluminium. Nah, misal mau sebelah kanan dulu atau sebelah kiri, terserah. Yang penting pojok isi ya. Pojokan. Ini pojoknya dibuka sih. Ini di pojokan. Terus iki kan ada kuncian nih. Ini dipenek. Dipenek, didorong masuk. Muka segini ya. Kita cari. Ini ojo kuali. Ini pokoknya di jopo. Ya, kunciannya di jopo. Nah, ini masuknya. Oke. Okay. Nah, terus fungsional. Ini ada lampu. Lampu ya. Cara ini mata ini kan nurup no. Jadi cek terang loh. Nah, ini mata ini yang ini tau. Nek lampu lho. Iya. Nah, iki lampu ya, lampu 2 10 watt. Terus ini speed 1, bisa masak goreng kecepatan 1 ya. Misal apa gedhe sayur, ikan asin iki biasa itu. Kecepatan 1 semene. Cek banter mana kecepatan 2. Oh, terus banter lagi. Sedang. Nah, sing banter mana nomor 3 kecepatan. Speed high speed. Gede ya. Bisa ya, matikan ini ya, power off. Oh berarti lek mau ganti tuh harus powernya dianukan dulu. Terserah, jaminan ini langsung gak tau. Lampunya, nek lampu kan biasanya lebih terang kan masak kita, bener ya. Berarti power ini gunanya untuk akhir masak. Iya akhir masak. Akhir make ini ya. Iya akhir make. Awal masak langsung gini. Iya mau 1 mau 2 pindah terserah. Ya gak terasa, yang terasa di atas. Oh, luar kono. Berarti yang dibersihkan cuma ini saja. Ya. Terus karbonnya itu 1 tahun. 1 tahun, pokoknya jangan cek minyaknya akeh, jangan lepas gak bisa. Terus cuma itu saja. Itu aja. Terus misal ya, biasa kan yang masak itu kan minyak toh. Misal kalau di bagian-bagian ini dilapi ya gak apa-apa. Misal dilapi. Oh, gitu. Lapi nih loh, gitu. Kayak masak. Filter ini kan bisa direndam, tapi yang masalah bodi-bodi enggak. Biasanya bodi bu ya, ini kan minyak doh, ini lepasnya cukup menit doh bu ya. Ditekan, terus ditahan gini ya, ditekan, terus lepas ya. Biasanya kalau cooker hood, biasa sering dipakai untuk memasak. Dikit-dikit ada minyak, bisa dilap atau di tisu gitu ya. Pelan-pelan, yang penting enggak kena kabel ya. Pokoknya ini, serat-serat tersih. Samping atas ya. Itu perawatan nih supaya awet. Ini sudah pas ukurannya Pak ya? Jangan coba. Enggak, maksudnya enggak kurang rendah. Enggak kerendahan maning kok pas masak. Nek kerendahan jenengan pakai posisi masak, iki kan terlalu ndek kan otomatis jaduk. Oh. Maksudnya jaduk masakan 20. Iya, iya. Nah, iki kan saya ukur iki antarané jarak ini 95 sampai iki. Biasanya paling tinggi itu 1 meter. Ini mau tak jipok 95. 1 meter ketinggian. Ketinggian. Nah, gitu. Nah, 1 meter sampai ngundur. Oh, iya,
Nah, ini guys cukupan. Ya, coba cara masang ini. Aduh, aku yang masang. Iya. Ini tekan dulu. Oh, gampang nggih. Iya. Masih arek SD sih. So. Jangan gitu. Ini di video iki mulai. Terus power apa lampu C, lampu. Terus spesial dulu. Matikan off. Harus gini dulu baru ya, terserah. Masuk ganti ke speed dulu ya, enggak apa-apa. Masuk gini ya, ada kata ya. Iya. Kemarin matikan selesai. Oke. Sip. Enak. Ini gunanya untuk apa ya? Ini gunanya biasanya kaca ini, Bu. Kalau ada asap, ini biasanya kan mau ke sini ya, mau ke depan dia itu tutup paling gitu. Terus tong. Selain itu juga aksesoris buat pemanis, Bu. Oh. Di sini tuh fungsinya dua. Tapi enggak usah ditutup, bentar. Gini aja. Oh, gitu saja. Yang kedua kalau sering dibuka tutup khawatir ekselnya pecah. Bukan merek ini aja, Bu, yang sering ekselnya pecah, merek Podenar ini ya sering pecah. Berarti ini cukup gini saja. Cukup gini aja biar enggak kalau dibuka tutup sesuai pecah. Lima. Oh, iya. Dan harga ekselnya ini 2. Sama ini, sama wayang ini 80. Oh. Gitu tuh. Iya, kalau lampu 50. Aduh, lampu LED ya.